Ini dia lomba memukul berhadiah 100 juta rupiah. Lomba bertemakan combat sport paling bergengsi di seluruh dunia. Telah dikumpulkan fighter-fighter terkuat dari seluruh Indonesia, yaitu Randy Renpang Pangalila. Satu sisanya kayaknya hari ini buat gue, men. Sorry. Bengis dari timur, KJ Jackson Carmela. Kalian tau gue kan? Kayak nih, Mombri. Tahun lalu juara, tahun ini harus juara lagi. Mari, salam dari Binjai, udah bang, balik aja bang, itu untuk Binjai bang ya. Aduh. Ali Haidar, boxer kejurnas DKI Jakarta. Zack Pasaribu Black. Dan ada pemenang audisi pula terkuat di bumi 2023, yaitu Adi Cobra. Tapi tenang, perjalanan mereka tidak akan mudah, karena untuk menjadi yang terkuat harus melewati botak terkuat di bumi terlebih dahulu. Anjir, gak so serius gitu dia. Dan ini dia, pukulan terkuat di bumi in collaboration with Genshin Impact. Sebelum kita mulai, inilah peraturan pukulan terkuat di bumi yang ketiga. Ronde pertama sampai tiga besar akan dilakukan dengan satu pukulan untuk setiap fighter, dan skor terendah akan kita suruh pulang jalan kaki. Mulai dari ronde tiga besar, akan dikeluarkan roulette yang terdapat tiga kemungkinan. Yang pertama, akumulatif skor, berarti skor semua pukulan akan ditambahkan. Yang kedua, average score, berarti skor yang ditambahkan akan dibagi sesuai jumlah pukulan atau rata-rata skor. Yang ketiga, peraturan setiap tahunnya, yaitu high score, berarti mengambil skor tertinggi dari seluruh pukulan di ronde tersebut. Penonton sudah jelas? Jelas! Let's go! What up, guys? Welcome back to another video di channel Selo ZXZ. Dan selamat datang di pukulan terkuat di bumi ketiga! Di sini kita sekarang lagi ada di arena Black All Kelapa Gading Jakarta. Di sini dihelat pukulan terkuat di bumi ketiga, di mana akan ada 7 fighter termasuk saya. Mereka tidak akan bisa merebut ini dari saya. Jadi akan ada 7 fighter mematikan dari seluruh Indonesia yang akan memperebutkan uang tunai total 100 juta rupiah. Dan ini dia fighternya. Ada Pari Salam dari Binjai Fernandes, ada Randy Renpang Pangalila, ada Si Bengis dari Timur, KJ Jackson Carmela, ada Ali Haidar Kejurnas 1 DKI. Ada juga di sini Andi Cobra. Dia adalah pemenang audisi pukulan terkuat di bumi, dan ada coach saya, Bang Zack Black. Oke, sekarang sebelum kita mulai, biar luntur dulu ice breaking. Gimana, Paris Fernandes? Pokoknya tahun lalu kan kalah, juara 3. Tahun ini aku udah nyiapin tas untuk bawa pulang 100 juta rupiah. Karena semua gak ada yang bawa tas. Oh gitu, iya, kau yang paling siap? Udah yang paling siap. Kira-kira high score gak hari ini? Bismillah, high score. High score? Yes. Kalau dapat 100 juta buat apa? Disimpan duitnya untuk kebutuhan anak dan keluarga lah pastinya. Buat keluarga? Untuk keluarga. Keluarga Binjai? Keluarga. Oh, keluarga. 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 Okay. Kira-kira nih roster yang sekarang bikin gemeter gak? Jadi kan gini, yang ini yang ujung kan kalah sama yang belakang, jadi lebih takut sama yang belakang sekarang. Kalau yang ujung ya kan gini-gini. Oh, okay. Juga nih. Dia ini diajak sparring panik, takut, kabur. Iya, tapi enggak mau deh sparring. Aduh. Oke, kita lanjut dulu. Ke sebelahnya di sini ada Bang Randy Pangalila. Yes. Kalian semua tahu dia bukan cuman selebriti, bukan cuman aktor, tapi dia juga fighter. Asik. Ya, dia punya AKA namanya Renpang. MMA record berapa Bang masih? 2-0. Masih bersih, 2-0 ya. Belum ada yang berani nantang abang dari kemarin? Di MMA? Di MMA? Belum ada yang berani. Karena semua... Kalau di kickboxing udah ada. Oh gitu? Kickboxing udah ada? Boxing juga ada. Boxing udah ada. Oh, boxing. Ini gue di tengah-tengah nih. Saya gitu. Nantang boxing dan kickboxing. Oh gitu. Ya. Nah lu nih kan sebenarnya gak tahu ya 100 jutanya butuh apa enggak. Tapi menurut lu buat apa ini? Kan kalau dikasih ya puji Tuhan dong. Oh iya benar, berkat dari Tuhan ya? Berkat dari Tuhan. Istri lagi hamil, siapa tahu kalau misalnya ini menang. Oh, harus percaya dong. Oh iya benar. Benar benar. Itu buat kelahiran nanti. Amin. Ya. Amin. Kesami sini dulu. Ini ribet lagi. Baca. Kok sebenarnya dukung siapa? Saya tuh dia. Saya dukung saya sendiri lah ini. Oh iya. Orang oh iya. Oh iya, dia ikut juga dia. Tadi kan kau bilang tuh semua fighter di sini. Semua fighter. Gila. Hey. September gua main ntar lihat. Waduh. Lawannya aja tahu ada yang berani apa enggak. Ya, lawan aku lah. Itu ya, si itu ya. Siapa? Santoso siapa gitu. Enggak. Udah prank. Kau kan bukannya ada fight nanti. Lawan siapa? Ada. Kemarin baru tanda tangan kontrak. Iya, promotornya siapa itu? Kencang ya? Iya, apanya? Apanya itu? Ya, gue sekarang mengumumin sebagai CEO dari Beyond Combat bahwa Paris versus KJ2 bakalan tanding ulang 10 Juni 2023 di Beyond Combat Showbiz 1 yang akan disiarkan live di YouTube channel Selo ZXZ. Yes, benar banget channel ini supaya kalian semua bisa nikmatin. Stay tune untuk informasi berikutnya.
Tapi kan emang niatnya ini acara pukulan terkuat di bumi juga untuk naikin combat sport di Indonesia. Iya, iya, gitu. Terus juta yang kemarin udah buat apa? Beli motor. Oh, beli motor. Yang ini tahun ini buat apa? Nona, kita ngapain? Asik! Oh iya, nikah. Oh, mau nikah. 100 iya. juta buat nikah. Jangan terlalu pede bilang. Oh gitu, jangan terlalu pede. Oh, enggak bisa ngomong langsung kau ya? Kamu bicara bacot. Mimpi terlalu tinggi, boleh, jatuh sakit. Boleh ditenang tidak ini? Ah, iya. Duduk dulu. Kita tanya yang lain dia bilang. Ayo tanya. Di sini kita udah sama coach saya, Zack Black. Jadi gua boxing tuh dilatih sama Bang Zack. Jadi kalau buat kalian semua yang mau latihan boxing atau private bisa langsung aja ke Bang Zack. Secara teknik apa segala macam, dia petinju terbaik Sumut. Ini kalau dapat 100 juta buat apa? Tujuannya buat bikin camp baru. Nah, mau bikin camp. Tapi kalau misalkan bikin camp, gua gratis enggak? Oh, pasti dong. Oke, gua doain dia menang. Semoga rezeki dia. Amin. Habis ini di setting nih. Hah? Di setting biar enggak menang. Enggak lah. Semua ini clear. Selalu settingnya tidak pernah di setting. Tidak pernah di setting. Percaya sih. Kita di sini sama pemenang audisi pukulan terkuat di bumi. Siap. Yang tahun lalu itu Gulbs Boxer, dia juga menang tuh. Yes. Tapi tahun ini sakit katanya, flu. Kira-kira bisa menang gak? Gulba waktu itu high score loh. Insya Allah bisa. Jadi kemarin ngepost video satu hari berapa viewsnya? 9 juta. Buset. Abis ini hajar endorse berarti banyak ya mestinya? Insya Allah siap. Insya Allah. Oke, jadi kalau menang 100 juta mau buat apa nih? Buat keluarga. Udah usaha jauh-jauh ya dari Garut ya? Berapa jam dari Garut? 6 jam. Kalau lu high score bisa 999, gue tambahin 5 juta. Kalau lu udah 999 terus lu menang, 105 juta. Karena siap, lu pemenang siap. Audisi pukulan. Siap. Oke, ini sama Ali Haidar yang mempukpakan KJ Jackson Carmela. Pukpak itu kenapa jadi dibahas di sini pukpak? Kau dipukpak. Iya, tapi boxing dia, rules, story boxing saya emang. Iyalah, jangan Muay Thai. Gimana nih perasaannya sekarang ada di pukulan terkuat di bumi, mau ngerebut 100 juta dan 100 juta bakal buat apa? Yang paling seneng apa? Gak jadi sparring tapi kita bertanding di sini. Asik. Kenapa dia gak berani ya? Gak berani. Karena kemarin nengok. Lihat dulu kepalanya, Le. Beda, Le. Le, bukan nengok kepalan, mental dirinya, Le. Wiss, iya benar, betul. Kemarin kurang. Kemarin bukan mau tengok permainan dulu. Flu juga kau. Ah, flu. Enggak, tapi kan baru sparring sama yang samping kan. Udah gitu yang sampingan. Juga lu. Tapi kalau enggak gini. Itu ada yang komen di YouTube, Ali Haidar versus Samsak. Bu jahat gitu. Sekali sih. Gitu. Gitu asli. Siapa yang bilang? Jadi kita buktikan orang DJ yang bilang. Ya udah, ini kan enggak ada sparring nih hari ini. Yeah. 100 juta buat apa? Buat isi perut lah. Oh, buat isi perut. Ya, buka puasa. Oh, berarti enggak menang. Oh, berarti enggak menang. Mikirin diri sendiri. Wesh. Ya udah, silakan duduk. Jadi kita akan langsung saksikan saja pertarungan dari 7 fighter ini termasuk saya. Jadi kita akan lihat siapakah yang akan memenangkan uang tunai 100 juta rupiah. Pukulan pertama, ronde pertama, kita akan langsung persilakan. Paris, salam dari Binjai, Fernandes. Ini langsung di itu. Boleh salam-salam dulu. Wah, pakai buka-buka jaket ini. Iya. Biar kena mental kalian. Namanya ada otot itu lemak semua itu. Ais, udahlah kalah diem aja. Turun aja di beratmu. Udah kalah diem aja sama Ali. Turun kau punya berat. Udahlah. Kalah sama kau juga bukan dia, Le. Hah? Kalah sama kau juga. Udah kalah sama Ali, kalah sama aku. Aduh. Punya hidung itu hidungnya. Hidung belum semua nih, celos. Ada yang ngomong tapi enggak ada. Ya udah cepetan. Oke, teman-teman semuanya, langsung kita gas ya. Terima kasih semuanya karena aku kembali lagi di acara pukulan terkuat di bumi. Semoga kita menang ya teman-teman semuanya. Salam dari Binjai. Oke, ini langsung dihitung ini. Langsung dihitung. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kita lihat skornya. Dengan gayanya seperti biasa Paris dan wush! Gila. Itu high score pukulan terkuat di bumi kedua tahun lalu. 936. Gila, gue merinding lu, asli. Gila. Itu kenceng. Silakan selanjutnya, Bang Randy. Ren Pang Alila. Tapi tenang, ini masih ronde pertama. Gak perlu jor-joran, yang penting gak terakhir. Kenceng itu kenceng. Kita lihat seberapa kenceng. 800. Tegang, Wak. 800. 18 cukup jauh. Cukup jauh. Okay. Beda 110. Ngeri banget. Ini tahun ini gila. Tahu enggak? Abis lihat yang pertama langsung ngedrop. Oh gitu ya. Pengaruh. Bang, boleh mental. Gitu ya? Karena kan kita sama-sama baju putih, Bang. Iya. Otomatis ada menang. Banyak sekali bicara sekali. Terlalu banyak bicara anak ini. Yang penting lah terakhir tenang, berdoa saja. Masih 800. 8
890. Masih tinggi, tinggi, tinggi sekali. Masih tinggi, masih tinggi. 891 itu tinggi, guys. Itu tinggi. Kepleset, eh. Ih. Gila. Silakan langsung Zakaria Pasaribu, kunci saya. Let's go, Bang Zek. Kalian. Kepleset ya? Kepleset. Beda lo asli. Eh, latihan sama main. Wih, geter. Beda. Asli. Ini beneran nih kompetisi. Yeah. Kompetisi nih. Sekarang siapa? Celos kah? Enggak, Andi Kobra. Dia sengaja. Ini yang buat acara dia kan? Sengaja. Sengaja ini. Dia lihat dulu kita. Tekniknya dia ngeliat dulu. Dia lihat teknik kita dulu. Andi Kobra, asik. Wuh! Ini dia mecahin rekor hashtag pukulan terkuat di bumi. Ma, doain, Ma. Ayo. Lihat baik-baik. Badan gede banget nih. Kencang. Kita lihat berapa. Push! Masih lebih tinggi dari Bang Zek. 781. Berapa? 781. Bang Zek sekarang lagi ada di zona merah. Selanjutnya, iya. Kok pucat? Aneh. Pucat dia, cuy. Takut lah kalau dia. Aduh, padahal ini gak mukul balik loh. Kencang dan pas itu. Kita lihat Ali Haidar dengan baju Mike Tyson-nya, apakah dia akan membuat power Mike Tyson? Wih, tinggi. 861. Solid number. Lagi doa dia. Udah. Pukul. Let's go! Hei, bawa penonton dia, kurang ajar. Kalau 900 saya pusap. Benar ya? 900 saya pusap. Jangan panjang-panjang, kayaknya saya lepuh. Yowaimu. Jadi MC gua bangsa. MC. Jadi MC gua. Katanya gua juara. Bro. Terkuat. Mereka tidak akan bisa merebut ini dari saya. Latihan dua kali. Mantap. Latihan dua kali katanya sehari katanya. Bro. Ya, dia bilang soalnya petarung. Ya, katanya petarung. Mana akan ada two fighter termasuk saya? Petarung. Saya jadi MC. Speechless. Tos. Hilang jantung gua, Bro. Aj. Kalau tahan dulu buat semua fighter di sini, memang arena Black Hole Kelapa Gading ini membuat kita. Los, boleh kata-kata? Salam dari skor tertinggi. Boleh. Tepuk tangan dulu. Itu dia ronde pertama. Mohon maaf sponsor-sponsor Genshin Impact, Kopi ABC. Saya jadi MC aja. Saya gak mukul lagi. Aduh. Sekarang kita akan langsung masuk ke ronde kedua. Aturan masih sama. Kedua. Mari salam dari Binja Fernandes. Ini dia pukulan ronde dua. Keras. Pukulan dia mengingatkan saya 3 hari lalu baru keluar dari rumah sakit. Bukan alasan, saya turun 6 kilo jadi mungkin itu faktor. Sudah, saya juga habis sakit kemarin, Bro. Kok hina-hina saya tuh? Akhirnya aku sakit juga. Tobat. Kita cuma manusia biasa, bukan robot, oke? Okay? Ingat minum vitamin, istirahat yang cukup. Ini Randy Pak Alila mau mundur. Oh iya, Randy Pak Alila mau mundur. Oke, silakan Pak Randy, ronde 2. Kenceng itu. Meningkat jauh, Bro. 860, solid number. Masih bisa masuk ke 900. Let's go. Kayaknya putih-putih masuk final nih. Oh gitu, putih-putih masuk final. Apa iya? Apa iya? Itu salah. Tuh, salah. Itu yang super. Kau super heavy, ntar kau kecil kali. Saya kan tidak tahu, makanya MC gunanya apa sih di sini MC? Bab. Sumpah, guys, saya bahagia sekali Celos keluar. Tidak tahu kenapa. Ayo di sana Nona berdoa. Ayo kaji Jackson. Ah! Ih, pas ini. Kenceng nih. 900 nih. 900 ini. Oh. 900 kah?
meningkat tipis 800. Oh, tadi naik ya, naik sedikit. Naik oh, sedikit. Berarti ada kemajuan. Ada kemajuan. Ayo Bang Zek. Ayo. Lipat jauh bro, 800, 10, Andi Cobra, make it count, Andi Cobra. Lebih tinggi dari Bang Zek, Bang Zek di zona merah, 835 sekarang. Ali Haidar. Itu lihat. Solid number lebih. Apakah lebih tinggi dari extraordinary? Dari Pangalila tadi lebih tinggi. Oke, mohon maaf sekali sekarang Bang Zek Black harus gugur. Waduh. Tepuk tangan dulu dong. Tapi jangan lupa tetap buka camp di Bekasi ya. Iya. Walaupun enggak gratis buat dia. Pukulan terkuat di bumi in collaboration with Genshin Impact akan langsung memasuki ronde ketiga. Karena saya MC-nya, ini aturan saya. Sekarang akan dimulai dari fighter yang terakhir. Pukulan pertama akan langsung dikasih dari Ali Haidar. Kenapa mau ngomong? Ngomong aja, Le. Enggak apa-apa. Teman-teman semua kan tahu skor tertinggi siapa. Izin, Bang. Ayo. Iya, dari belakang sekarang. Gila, dia gak ada apa-apa, guys. Hey! Explode! 891. Semua naik. Sekarang, Andi Cobra, si kuat dari Garut. 891 tuh tinggi, sangat solid number. Kita akan lihat. Andi Cobra! Boleh lihat ke kamera? Andi lihat ke kamera. Saya berhasil dulu. Berapa itu? 842. Kok pakai sedih banget? Sedih gua banget. Makin lama 800 semua ya guys ya. KJ Jackson Carmela, the champ. From pukulan terkuat di bumi kedua. Aduh. Masih tinggi. 864. Ih, sangat tidak bisa lihat. 864. Apa? Tangan gua dingin. Jadi tegang, guys. Ternyata dia bisa tegang juga. Yang penting bisa mengalahkan 830. Berapa tadi? 40. Eish. Ha! Let's go! Itu awal pacarnya kita lihat. Gila. 895. Nyangka enggak, Bang? Tegang. Iya. Yeah. Andi Cobra sekarang 840. Sekian, bisa lihat skornya di sini. Kira-kira Paris berapa nih? Bismillah 900. Akan 900 terus nih sampai habis. Bismillah. Oke, siap. Bisa. Wih, aku merinding loh. Merinding aku. Sumpah, 900 gila ngeri banget loh, 940. Dari teman-teman yang lain, apa rasanya? No comment. Powernya besar. Akuin powernya besar. Berat badannya berpengaruh tuh. Oh, berpengaruh. Tapi kan kalau di fight itu kan bukan masalah power aja. Iya. Iya. Ada pepatah mengatakan. Iya kan? Ada. Bukan masalah power. Speed beats power, timing beats speed. Iya. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong itu? Saya. Biar ada quotes-nya di bawah. Biar ada yang dibawa sama teman-teman yang nonton. Dari saya yang kalah pertama ini. Mohon maaf, Andi Cobra. Tadi yep. Badannya rada hitam, sekarang rada pucat dikit. Tapi tepuk tangan dulu dong buat Andi Cobra.
biar kita dibuktikan ini siap. Andi tuh benar-benar menang audisi dan dia benar-benar diberangkatin ke sini. Tapi gimana perasaannya? Benar-benar no gimmick kan di sini kan? No gimmick. Jadi menang, nggak masuk ya nggak masuk. Ada pesan-pesan terakhir ataukah mau fight nanti? Ya insya Allah sih untuk kedepannya mau pet. Pet apa? Fight. All fight dilepe. Iya. Udah gitu dong. Udah. Yaudah. Terima kasih Andi Kobra. Iya, aman. Bisa dilihat di sini berkurangnya digeser satu-satu dari kanan, guys. Jadi bisa jadi kalau memang benar Ali KJ Paris yang menang, tapi kalau benar bisa jadi salah. Saya kan di sini biar seru aja. Oke, guys, kita sekarang sudah di ujung ronde 3, tinggal sisa 4 fighter di sini. Walaupun saya enggak mukul, tapi ternyata saya capek ngomong terus soalnya saya. Jadi saya mohon teman-teman, saya mau minum kopi dulu sebentar ya. Tunggu dulu di sini. Permisi. Nah, ini dia. Sebelum kita lanjut ke round selanjutnya, gue tuh butuh kopi banget dari tadi. Ini dia, kopi ABC siap minum. Ini sih gokil. Kopinya praktis, harganya terjangkau, tersedia di mana-mana. Dan mereka punya dua varian. Yang pertama, ada ABC kopi susu yang dari perpaduan biji kopi Brazil dan susu New Zealand. Yang kedua, ada ini nih, ABC Choco Malt Coffee. Yang ini perpaduan biji kopi Brazil dan coklat Afrika. Wah, udah cukup asupan kopi gua hari ini dari kopi favorit gue, kopi ABC siap minum. Sekarang kita siap lanjut ke ronde selanjutnya. Let's go! Oke, sekarang kita akan langsung lanjut ke ronde keempat! Semangat lagi karena habis minum kopi ABC. Tapi gimana? Tadi dari ronde 3, kalau di review, Paris B-nya dari tadi memimpin. Gua akuin powernya dari awal-awal tuh top. Cuman kita lihat ya kan, kalau udah makin kesini makin turun. Lemes. apa makin kan bisa capek ya kan. Kalau ente gimana ente? Saya tidak suka bicara banyak jadi omong kosong, terlurusin. Iya. Enggak gini. Ini kan masih di awal. Bismillah kita lihat pemenangnya aja. Amin. Kita langsung ke ronde keempat, masih sama, masih dari belakang. Nanti abis itu kita akan ketiga besar, baru akan kita keluarkan roulette di belakang. Kita akan langsung persilakan Ali Haidar. Jurnas bro, dia bro. Pukulan ke jurnas. Woi rusak. Woi rusak. Woi rusak. Rusak. Woi bagaimana nih? Oke, kita ulang. Ali, makanya jangan terlalu kuat. Oke, guys, tadi udah dicek, tadi baru dibenerin. Udah gak ada alasan, karena kita akan memulai ronde 4 ini dengan kondisi yang seperti tadi gitu. Ini Ali Haidar, siap. Sudah siap? Siap. Durus! Ini melompot ini. Kita lihat Ali Haidar. Selain Paris, salam dari Binjai Fernandes. Cemana, Le? Mantap! Makin panas kau, Le? Ui. Ih, gimana bang? Udah ada 900 kedua. Mantap. Selanjutnya kita akan lihat. Saya kah? Mr. Pukpak! Bulan champion. Bulan tepuk di bumi kedua. Gage! Mas, tuh. Mas. Berapa kah? Masih tinggi. Mantap. 890. Terendah ronde 4. 890 oleh KJ Jackson Carmela masih sekarang. Sekarang ini abang apa kita. Apa-apaan ini. Paling rendah 890. Iya, paling rendah 890. Ini memang ronde memanas. Memang udah pantas gue jadi MC aja ya. Oke, okay, whenever you're ready. Take your time. Mana deh? 3. Berapa? 890. Tipis. Sekarang zona merah. Tipis. Aduh. Semua tergantung. Paris Fernandes. Ya ini mas 900 lagi. Kutukannya, high score itu tidak pernah menang. Pukulan terkuat 1, terkuat 2. Kita lihat di terkuat 3, dia high score. Apakah akan dia lebih lagi dari 940? Atau dia akan tereliminasi di sini? Eh.
passing by ke sini, udah mau main, udah mau ikut bantu. Udah mau ikut bantu. Menaikkan Combat Sport lagi. Thank you semua. Ada pesan apa gitu buat Combat Sport Indonesia, apalagi yang kurang, apa yang mau bisa ditingkatkan? Iya, semoga di Indonesia untuk pecinta Combat Sport semakin bertambah dan promotor-promotornya juga semakin banyak yang bagus-bagus seperti Celos ini. Thank you so much buat acara-acara ini. Beyond Combat Showbiz 1, Paris KJ 2 akan pecah. Nanti nonton ya, nonton ya. Asik, siap. Jadi kita berikutnya kickboxing tuh. Dia bener-bener lu ngeri. Sariwornya dari tahun ini. Iya. Sariwornya. Tapi keren banget. Tepuk tangan dulu buat Randy Pangalila. Di sini kita sudah melihat ada trio di mana masa depan Combat Sport Indonesia ada di tangan mereka, di tangan saya juga. Semoga, ya kan? Di sini kita akan menggunakan roulette. Jadi terdapat drama tahun lalu di mana pada saat Paris tereliminasi di tiga besar, itu mau rata-rata akumulasi atau skor tertinggi. Dia skor tertinggi ya, bukan dikalkulasi ya? Enggak. Kalkulasi ya. Jadi nanti saya akan putar, lalu saya akan stop dengan rem tanpa ada cue dari manapun. Kalau misalkan akumulatif skor, berarti dua pukulan itu ditambahkan skornya. Highest skor dari dua pukulan diambil pukulan tertingginya. Average skor berarti ditambahkan, lalu dibagi dua. Siap fighter, siap? Siap lah. Ready. Bulan terkuat di bumi ketiga bersama Genshin Impact dan juga kopi ABC. Kita akan putar. Highest score. Sekarang boleh mungkin gambreng? Saya yang keluar duluan, berarti mereka dua yang pertama toh? Sweet. Gunting kertas batu. Oh enggak. Ah. Oke, okay. Kamu duluan apa terakhir? Duluan. Seputar. Duluan. Oke, okay, Paris mengambil chance duluan. Siapa yang dukung Paris? Coba tolong komen dulu. Paris, salam dari Binjai. Makin dekat ke 100 juta rupiah. Kita lihat Paris, salam dari Binjai. Oh. 900. 919. Masih ada high score tadi dia yang dia cetak tahun ini. Setiap tahun high score terus bertambah, membuktikan bahwa pertarungan semakin panas, fighter semakin berkembang. Dan kali ini benar-benar nggak ada yang kelasnya member itu kecuali saya ya. Semuanya fighter semua. Ali Haidar. Di sini. Ali. Mana Ali suaranya? Oh, terpas lagi. Pukulan pertamanya, deal 900. Tiga, panas, sengit. Jangan lupa check out Jet Jet Planet. Ya, mantap. Saking kencangnya saya langsung membeli HP untuk bermain Genshin Impact. 892. Beda tipis, it's okay. Masih ada satu pukulan lagi untuk mencari high score. Sekarang adalah kesempatan kedua Paris. Pulang mau main Genshin Impact, Le? Pasti dong. HP ku udah kenceng kok. Udah kuat udah buat bisa. Genshin Impact, mantap. Yeah. Itu game terbaik saat ini, Le. Jangan lupa nanti pada download juga Genshin Impact. Link di bawah. BBB, semuanya salam dari Binjai, teman-teman. Download Genshin Impact, jangan lupa juga kalau misalnya ngantuk minum kopi ABC. Siap diminum. Tapi gimana ngelihat pukulan-pukulan yang lain? Yang pasti aku gak meremehkan. Hari ini aku kasih yang terbaik. Padahal nggak mukul balik ya. Atau mungkin dia itu ngeliatin karakter Genshin Impact. Waduh! Hampir terkipok ke sini bro. Kita lihat. Oh! 941 bro! Wah! Dipecahkan di pukulan terkuat di bumi ketiga. Kau boleh ngomong, Le. Ini stage mulai. Yang terlintas di pikiranku gini, kalau tahun lalu kalah, jangan pernah berhenti mencoba untuk teman-teman semuanya. Yang penting semangat, berdoa, konsisten. Karena gini, ini rekor. Kalau menang aku rezeki, kalau nggak menang ini adalah rekor. Jadi ibaratnya, ya semoga orang Binjai bisa dapat 100 juta. Berguna bagi orang banyak. Bismillah. Gimana yang nonton 941, salam dari Binjai.
Gila, gila banget. Ini yang semua yang nonton benar-benar nikmatin banget. Selanjutnya Ali Haidar, gimana tadi ngelihat 941? Keren. Keren. Power mantep. Power mantep. Tapi tetap lah. Tapi tetap. Kalau fighter nggak pakai power doang. Ih, dia lu. Kok nggak ngasih ngomong? Paris, berdoa terus. 914. Ini juga tinggi banget. Ini juga tinggi banget. Ini tuh skor-skor yang keluarnya pas dua besar. KJ harus mengalahkan 914 untuk maju ke babak selanjutnya. Tenang. Ayo. Waktu 1 menit. Ayo. Ingat Nona, ingat Nona. Kalian. Gimana? Apakah 700? 800? 900? 900 berapa? 15! Oh my god! 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 Gila! Gila! Selalu, selalu clutch. Selalu clutch. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Selalu memberikan power pada saat yang tepat. Selalu menang tipis. Tahun lalu begini juga ya? Begini juga. Itu was a good show. Tepuk tangan buat KJ, Jason Carmera. Boleh. Respect, respect. Keren banget, Ali. Gimana, Ali? Menurut lu acara pukulan terkuat di bumi pertama kali ikut. Dan lu benar-benar worth it karena lu langsung ketiga besar gitu loh. Seru. Seru banget. Deg-degan. Sialan aja lah. Sialan. Ngantuk juga. Oh, bisa alasan juga nih. Ya, sialan aja bukan itu. Sialan dia babat akhir-akhir. Oh iya, benar. Tapi enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Promo dong. Kan mau fight nih. Lawan siapa tuh? Insyaallah bakal dari luar lawannya. Jangan lupa buat datang langsung ya, datang ya, Mbak. Datang. Semoga sukses dan benar-benar bisa kita semua yang ngerjain secara tulus untuk ningkatin lagi combat sport di Indonesia. Amin. Dan jangan berkecil hati semua yang belum masuk ke kartnya karena ini akan bergulir terus. Amin. Tahun ini akan ada 2 fight, tahun depan akan ada 4 fight. Jadi doain terus buat Beyond Combat Showbiz bisa maju terus dan bisa meningkatkan combat sport di Indonesia. Amin. Mantap. Mudah-mudahan. Terima kasih Ali. Ya, silakan. Ih gila, oh, okay. Keren banget. Keren. Ih, buset. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini akhirnya ketemu di final loh. Gua berpikir pukulan terkuat di bumi waktu itu berharapnya waktu itu ya, pas ngehelat Paris lawan KJ di final. Oh, kalau kau gitu. Kemarin. Kalo ternyata kemarin lawan Gulba. Ya, kalau kemarin saya itu kiranya pasti Paris sama Gulban. Oh, gitu. Iya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Iya, Tuhan berkehendak lain, tidak ada yang tahu. Tapi ternyata 900 pertamanya KJ Jackson Carmela langsung mengalahin orang gitu loh. 900-nya benar-benar dia pas, tenaga ya? Cukup, tenaga cukup aja. Kira-kira masih mungkin enggak KJ menang atau kau akan konsisten? Karena ini tergantung roulette juga. Yang penting ya, aku kasih yang terbaik. Ini apakah berpengaruh nanti pas kalian fight gitu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pengaruh. Oke, sekarang sebelum final tapi kita ada pesan-pesan dari sponsor kita yang sudah mau berkolaborasi dengan pukulan terkuat di bumi ketiga, yaitu Genshin Impact. Oke, sebelum lanjut ke babak final, gue mau ngasih tau kalau misalkan pukulan terkuat di bumi ketiga itu bisa berjalan karena ada dukungan dari Genshin Impact. Yes, benar banget. Jadi Genshin Impact ini adalah game open world RPG yang kalian bisa main di segala platform. PS4, PS5, Android, iOS, dan juga PC. Dan gue mau ngasih tau kalau misalkan game Genshin Impact baru aja update ke version 3.6 A Parrot of Providence, dimana akan ada rerun untuk karakter Nahida dan juga Nilo di fase pertama. Nih, gue kasih lihat betapa kuatnya combo Nahida dan Nilo. Lihat nih damage dari Bountiful Core-nya Nilo. Sakit banget kan? Damage-nya juga area lagi. Terus, buat kalian yang mau mudik nanti, ini game cocok banget buat temenin kalian selama perjalanan biar gak bosen. Plus, pas mudik, kalian juga bisa coba mampir ke offline event Traveler Yuk Berangkat dari Genshin Impact. Event ini berlangsung dari tanggal 15 sampai 23 April dan ada di beberapa tempat seperti di Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Gambir, rest area KM72 Tol Cipularang, dan rest area KM282 Tol Pejagan Pemalang. Jadi buat kalian yang mudik dan lewatin tempat itu, kalian bisa coba mampir ya. Jadi nanti bakalan ada online giveaways dan juga merchandise yang kalian bisa dapetin di offline eventnya Genshin Impact. So, mari mudik ke Teyvat bersama Genshin Impact. Let's go! Untuk kalian yang suka main game, jangan lupa download Genshin Impact, oke? Okay? Mantap! Karena gamenya mantap. Best! Oke, sekarang kita akan langsung lanjut ke final pukulan terkuat di bumi ketiga! Karena ini adalah penentu, karena ini akan ada 3 pukulan di final yang bisa menentukan kemenangan dari mereka berdua. Kita akan putar roulette-nya.
Kita akan bacakan, udah berhenti. Akumulatif skor. Jadi di akumulatif skor ini, 3 skor akan diakumulasikan untuk menjadi 1 skor yang akan menentukan 2 finalis ini untuk mendapatkan 100 juta rupiah dan menjadi pemenang pukulan terkuat di bumi ketiga. Mau sweet atau ada yang mau langsung? Langsung. Bismillah. 3 pukulan, final lagi setelah pukulan terkuat di bumi pertama. Apa rasanya? Ya, nggak nyangka pasti. Nggak nyangka. Cuman aku pulang ke Binjai, aku juga latihan. Karena mau memecahkan bahwasannya proses tidak akan mengkhianati hasil lah. Kita lihat apakah tetap konsisten. Pukulan pertama dari Paris, salam dari Binjai, Fernandes. Whenever you're ready, jangan lupa download Genshin Impact di App Store dan Play Store. Ish. Oke, Paris, Paris pukulan pertama. Nampaknya extraordinary. Pesona dari final ini memang berasa banget ya. Dia pertama kali turun dari angka 900 di final, 892. Kelamaan itu dia tadi pukulnya, harusnya cepat. Kalau KJ 900, dia sudah menang di skor pertama. Cukup 900 saja. Jadi di akumulatif skor ini orang nggak boleh bagi tenaga, harus kenceng semua karena ditambahin satu. Hei! Jauh! Gila! Mana suaranya? Mana suaranya? Gila! Selalu dibuat merinding sama final pukulan terkuat di bumi. Skor pertama sudah langsung dikalahkan jauh. 29 poin. Jadi dia harus kejar di sini. Jadi di akumulatif itu tidak boleh bagi pukulan. Harus kenceng semua karena ditambahin semua. Paris siap? Siap. Ale. Let's go, Paris. Mana suara buat Paris Fernandes? Memang clutch. KJ itu clutch. Sekali lagi, jangan lupa beli kopi habis ini, siap minum. Oke. Okay. Paris. Totalnya di 1813. Dia menyamakan power pertama. Jadi kau harus lebih dari pukulan pertama dia. Let's go KJ. Download Genshin Impact. Head to the best one. 700, 800, 90, 900. 903, 1824. Beda 11 poin. Masih bisa dikejar. Kalau Paris bisa ngamuk banget. Mana suaranya buat Paris? Mana suara buat KJ? Nampaknya di sana udah ada yang taruhan. Di sana udah pada taruhan ya. Ini pukulan terakhir. Pukulan terakhir. Harus ngamuk banget. Kalau 9 bisa 960. Harus kejar 11. Kita lihat. 900. Wow. High score kembali dilakukan. High score kembali dilakukan. Skornya di 2754. The rivalry is real. Paris KJ 2. Gimana, Le? Di detik ini, kalau rezeki, pasti aku dapat. Bismillah. Ini benar-benar no gimmick ya. Ini serame ini karena memang benar-benar seru banget. Buat kalian semua, latihan di rumah. Siapa tahu kalian jadi anggota atau fighter pukulan terkuat di bumi ke-6, ke-7, ke-8. KJ perlu 931. Tepuk tangan dulu dong buat KJ dong. Kau punya semua waktu di dunia.
boleh santai, boleh tenang, boleh ambil energi dari semua penonton yang ada di sini, semua penonton yang ada di rumah. Terakhir. Sini, yang lain boleh mau nonton di sini. Penentu, seru banget ya bang. Seru banget. Guys, menurut abang bisa? Bisa. Menurut abang bisa? Bisa. 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 Fokus. Tunjukin clutch aja. Radio. Kita lihat apakah akan 931. And we are welcoming the new champ of pukulan terkunci bumi ketiga, Paris. Salam dari Binjai Fernandes. Kenapa aku nangis? Gimana ya? Aku udah latihan selama ini di Binjai, jadi ini prosesnya apa? Tidak ngayangin hasil, jadi betul feelingnya tuh kayak dapet, kayak rasanya tuh bener dapet, kayak makanya mungkin ini bisa jadi motivasi untuk kalian semuanya. Dari kita kalah, akhirnya kita bisa latihan dan berjuang, pasti bisa berhasil teman-teman. Terima kasih. Gila bang, gila banget, keren banget. Gimana teman-teman yang di sini? Udah ya. Belum. Jadi buat kelihatan lihat ada ganjelannya. Buka ini punya aku, ya Allah makasih banyak. Belum Le, aku kasih dulu Le. Ma, Pak. Jadi lebaran kita. Dalam kompetisi ada menang ada kalah. Semua ini tapi benar-benar dicapai dengan proses yang kayak tadi Paris bilang, tidak mengkhianati hasil. Terima kasih juga buat semua tim pukulan terkuat di bumi ketiga. Tepuk tangan dulu dong. Dan ini adalah seremonial dari pemenang pukulan terkuat di bumi ketiga terhadap Paris. Salam dari Binjai Fernandes. Ini dia 100 jutamu. Ini dia kunci kemenangan yang akan diberikan ke Paris. Salam dari Binjai Fernandes sebagai champion pukulan terkuat di bumi ketiga. Tepuk tangan. Buat kalian semua yang udah nonton, terima kasih Black Hole, Kelapa Gading, terima kasih juga Genshin Impact dan juga Kopi ABC. Terima kasih untuk 7 fighter mematikan dari bangsa Indonesia ini. Like, komen dan juga subscribe, share ke teman-teman kalian biar combat sport Indonesia terus maju, terus meningkat. Dan juga jangan lupa akan ada fight di Beyond Combat Showbiz. See you on pukulan terkuat di bumi 2024. Boleh dibuka, Le. Coba, Le. Dari situ. Kasih dulu buka, Le. Kasihan aku kayak apa gini. Kau tuh tidak ada otak. Emang gitu. Kemarin gitu, oh, kan? Oh, ya, saya juga gitu tadi. Ya, masanya udah mata. Jangan dibantu, jangan dibantu. Kemarin saya tidak dibantu, kok. Udahlah, kalah di majen apa? Bacok aja dibantu. Cepat sudah. Cepat sudah, cepat sudah. Cepat. Apa ya kali? Ini kadang-kadang udah menang disusah-susahi. Le, harus ada bloopersnya, Le. Biar lucu. Nih. Ini dia, 100 juta rupiah. Lempar. Paris Sabrijay Fernandes. Bener ya? Ini ada ganjelan karena gue kasih tahu 100 juta tuh gak sebanyak itu, guys. Asli ah. Tutup nanti diambil Bang Randy. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya gak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe! Terima kasih.